Kanser payudara hanya terjadi pada wanita. Soalan pertama, pilihan jawapan betul atau salah? Jadi jawapan dia adalah salah. Kaum lelaki juga masih boleh mengidap penyakit kanser payudara. Nisbah lelaki ke wanita, insiden kanser adalah 1 dalam 100. Maknanya dia kalau 100 orang wanita yang kena kanser payudara, akan ada seorang lelaki yang mengidap penyakit kanser payudara. Jadi untuk kaum lelaki, jika ada ketulan di kawasan dada, perlu juga merujuk kepada doktor pakar pembedahan untuk penyiasatan seterusnya. Saya Dr. Syazril Imran, pakar kanser dan radioterapi Hospital Pantai Sungai Petani, sebenar dengan bulan kesedaran kanser payudara. Tagline yang saya sentiasa guna untuk pesakit, saya rasa proper untuk saya kongsi, adalah sentiasa saya beritahu kepada pesakit, bukan benda mudah. Tetapi kita sebagai manusia, kita ikhtiar yang terbaik, kita doa yang baik-baik, dan selebihnya tu kita berserah kepada Tuhan. Janji kita ikhtiar yang terbaik.